Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab masyarakat Cisarpung walaupun dengan kesembuhan saya ini, kita harus tetap waspada, harus waspada, menjaga, saling menjaga, kita harus saling peringat supaya jangan ada sesungguhnya ada rasa bahagia, tapi di sisi yang lain mengenang perjalanan menjadi warga masyarakat yang di UDP, kemudian melakukan swab beberapa kali dan swab pertama dinyatakan positif. Ini juga menjadi sesuatu yang saya pikir berdampak kepada psikologi kita bersama. Karenanya mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi dorongan dan mungkin Pak Kusti bisa sedikit aja saya nyampaikan ya, himbauan terhadap masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 12 salah satu warga Desa Rempung inisial AN sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Hasil pemeriksaannya kemarin pada tanggal 2 bulan 4 2020 telah dilakukan pemeriksaan rapid test sehingga dinyatakan positif, dan pada hari ini sudah dinyatakan dengan sehat sama pihak rumah sakit ya. Dan kepada masyarakat Desa Rempung khususnya, walaupun bukti nyata sudah ada di depan kita, tidak selamanya COVID-19 ini bisa membunuh sifatnya ya. Artinya seperti saudara MI ini dinyatakan sehat dengan tanpa ada keluhan sama sekali. Oleh karena itu, waspada boleh, panik jangan. Dan kita himbau kepada seluruh masyarakat, social distancing tetap dilakukan. Dan bagi warga yang pulang atau yang datang ke Rempung dari luar daerah, luar kota, luar negeri, mohon laporkan ke kami selaku Ketua Kesehatan dan aparatur desa yang ada di sini. Untuk itu, Pak Hisan saat ini kami serahkan ke keluarganya dan kembali ke keluarga dengan kondisi COVID-19-nya negatif. Sekian dari saya, dari Kapustu Desa Rempung, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang total lawan COVID-19.